Okay, sekarang kita bersama dengan Zika. Zika! Pelajar AF 2015 Academy yang baru disingkir pada baru-baru ni. Yep. Okay, Zika. Sebelum kita tanya soalan, apa yang nak cakap? Zika excited sampai sini. Kenapa? Dapat jumpa kat Lofa, Abang Dia happy lah dia keluar. Dia happy daripada luar tadi, dia nampak saya. Memang dia macam excited gila, macam relax dia. Saya rasa kadang-kadang Pajar AF excited nak tersingkir lah sebab nak masuk meletup. Rasa macam tu lah. Korang memang tak sabar nak tersingkir kan sebab nak masuk meletup dulu. Kita challenge, siapa masuk meletup dulu? Ni, tapi ceritanya saya tengok konsert awak. Diumumkan awak tersingkir terus pengsan. Pengsan lah, betul-betul. Pengsan kan? Tak pengsan bang, tapi dia macam apa tu? Tu perasaan dia macam frust. Ya Allah, macam tu, dia macam luruh tiba-tiba tau. Macam tak berita tu sangat beratlah untuk awak kan, betul tak? Sebab awak masih lagi nak meneruskan perjalanan kan. Betul. So macam mana tu? Rasa macam tak puas lagi. Saya rasa macam stres tu tak cukup stres untuk saya keluar. Terlalu awal lah bang. Terlalu awal eh? Yalah. Tapi yang minggu lepas lagi awal. Fahamlah. Patut dia yang pengsan dulu. Tapi apa pun sebenarnya bila dah maksudnya bila dah dapat nama brand sebagai pelajar AF itu dah cukup besar untuk Zika mulakan kerjaya sebagai penyanyi. Yes. Ni antara persembahan awak yang menyebabkan awak tersingkir. Tapi tengok macam dah habis. Ni awak dah habis buat all out ke atau awak kata awak sendiri tak puas hati ke macam mana? Untuk minggu ni saya rasa dah habis all out, tapi untuk minggu seterusnya saya ada lagi surprise yang nak ditunjukkan. Aduh. Tapi tak sempat lah. Buat dengan family je lah kat rumah. Nampaknya. Apa nak jadi kalau sebab family? Itulah, ajak ke kawan, family semua duduk. Okey. Pick up! Rasanya macam bagi saya sendiri, bila dah keluar ni lagi banyak peluang yang yang akan datang. InsyaAllah tak ada. Kena terus berusaha lah, jangan tersingkir nak berhenti ke apa. Ada plan ke nak berhenti menyanyi ke? Tak ada. Tak ada abang. Tapi memang mungkin mungkin satu pengalaman lah dalam AF sendiri, apa yang nak kongsikan yang memang tak ada tak boleh nampak dalam TV, dalam diary, apa yang boleh kongsikan? Jika rasa banyak benda yang boleh kongsi, tapi ada satu benda yang Zika suka kongsi, macam orang selalu cakap, "Weh, masuk AF mesti stress. Cikgu garang." Ya ke? Saya rasa cikgu itulah cikgu yang paling penyayang. Siapa? Yang ada. Yang mana satu? Semua? Semua. Orang cakap cikgu Linda tu garang. 5, 6, 7, 8. Tapi cikgu itulah, dia kalau marah, dia boleh gelak. Abang pernah macam tu, marah tapi gelak-gelak. Pernah. Aku selalu macam tu. Anak aku pun pelik kenapa aku kalau marah dia gelak-gelak. Cakap, daddy ni, daddy, dia kata. Okay. Betul lah, itu pengalaman saya lah. Dia marah sambil gelak, saya tak heran sangat. Yang saya heran kenapa dia dekat TV, itu je dia sebut. 5, 6, 7, 8 sampai ke sudah. Ya ke? Itu terima dia lah, bang. Okay. Apapun, Zika. Thank you so much, Zika. Mungkin ada, you know, awak 2 minggu kat dalam tu, maknanya ada orang undi awak, maknanya awak dah ada fanbase kat luar, mungkin ucapan untuk mereka. Untuk ucapan fanbase Zika kat luar? Yes. Zika sebenarnya rasa happy sangat dapat join jadi ahli keluarga AF. Yes. Abang, abang gelakkan saya kenapa? Saya dah happy sangat tersingkir. Saya happy sangat. Aku dah cakap dah, dia nak masuk meletup awal. Boleh nampak. Saya sebenarnya happy sebab walaupun dalam keadaan sedih bang, tapi kita faham kan? Faham. Benda tu pertanian. Atas tangan diorang, competition, apa yang diorang decide, itu Zika terima. Yes. Zika take benda tu positif bang. Okay. Baguslah, dia ni pandai cakap, boleh jadi host. Tak pasal. Thank you so much. Thank you, Zika.